Assalamualaikum. Berjumpa kita hari ini. Dan apa yang nak belajar hari ini? Saya rasa saya dah terfikir-fikir nak ajar apa hari ini. Dan saya teringin sangat nak makan trifle. Lama dah tak buat trifle. Dan hari ini saya nak share satu resipi, iaitu trifle buah-buahan. Okey, bahan-bahannya kita perlukan buah strawberry, blackberries, blueberries, kiwi, tepung custard, crystal jelly, air, air suam, air panas, ini jus buah-buahan, pewarna merah, perisa vanila dan juga krim putar. Bahan utama ialah kek Swiss roll dan juga kek pisang. Dan ini puan-puan boleh klik link saya. Pertama, kita kena larutkan jelly ni dulu ya. Ini dia. Bersama dengan air yang didih tadi. Biarkan dia betul-betul larut. Kalau suka, saya suka lagi tambahkan warna merah. Sebenarnya saya cari yang raspberry tapi tak jumpa. Jadi saya ambil je lah yang peach ni flavor kan. Dan di sini saya campurkan dengan sedikit warna untuk bagi dia jadi merah. Jadi, biarkan dia larut dulu eh. Sementara dia larut ni, saya nak masukkan kek kita ke dalam bekas trifle. Apa yang kita perlu lakukan sekarang, kita susunkan kek kita ni. Supaya nampak dia punya kata gulungan Swiss roll ni di luar. Tapi kita rapat-rapatkan dengan yang lain ni. Tu dia cara dia. Nanti kalau kita tuangkan, kalau kita nak dia supaya tak menggelongsor ke apa, kita boleh letakkan ni lah. Orang kata apa ni, kek pisang ni, supaya jadi dia punya bahan pendinding. Pendinding, ingat ilmu je pendinding. Buat trifle pun ada pendinding dia. Supaya kita nampak ni ya. Ni kita isikan biar penuh kat atas ni. Sekarang nanti kita nak isikan apa ni, kita punya custard. Supaya tak nampak ya macam ni. Okey. Trifle ni sebenarnya kalau kek-kek yang lebih semalam kat rumah tu kan sayang, kalau buang pun sayang. Jadi kalau kita boleh buat something yang boleh menyediakan warga boleh makan bersama, why not? Ni dia ya, kita dah fill up tu semua. Dan sekarang saya akan curahkan sedikit jus buah-buahan untuk melembapkan kek kita. Sirap buah-buahan tadilah kan, dalam tin kita buka mix fruit ke, apple ke, peach ke. So dia punya jus ni kita jangan buang. Kita boleh tuang ke dalam untuk kita lembapkan kek kita. Okay. Dan di sini dan jelly kita ni pun nampak macam dah nak mengeras ya. Saya akan campurkan dengan satu cawan air suam. Nampaknya dah larut dan agak sejuk ya. Sebelum dia mengeras, baik kita tuang dulu atas kek. Mana tadi senduk Azmi? Sebenarnya kalau tak ada ni, kita kena masak dengan gelatin lah ya, untuk jadikan dia keras untuk kita curahkan pada kita ni. Tapi sekarang ni dah ada instant, beli je kat kedai tu. Okay.
Okey, bila dah tuang macam ni, kita boleh masukkan sekejap dalam peti ais supaya jelinya mengeras. Seterusnya, kita nak buat lapisan custard pula di atas jeli tadi. Kita satukan air bersama dengan tepung custard. Di sini saya tambahkan gula dalam 3 ataupun 4 sudu besar gula sebab semuanya manis. Jadi yang ini jeli pun dah manis. Apa pun manis, kalau perempuan rasa perempuan nak manis juga, okey tambah. Kalau tak nak pun okey, manis-manis pun aja. Jadi di sini bila kita dah cairkan ataupun semuanya dah larut, kita boleh masak ya. Kita masak dia sehingga pekat. Okey, nampaknya dah pekat dah custard kita ni eh. Boleh kita padam api dan kita sejukkan. Okey, nampak macam dah mula nak mengeras ya jelly kita ni. So sekarang ni custard saya pun tadi masih panas. Saya akan aturkan buah strawberry dulu di tepi-tepi mangkuk ni. Mari kita tengok cukup tak. Okey, kita susunkan buah ni. Ini terpulang lah. Kalau apa buah yang ada kat rumah tu kan, kita gunakan aja. Dan ni kita boleh baringkan macam ni supaya nampak. Yang ini memang sedap kita makan ya. Petang-petang kalau kita duduk-duduk anak beranak tu. Hujung-hujung minggu pun. Okay. Mutiara hati. Hai, makan nak cantik, nak sedap, ya, barulah. Okey, sekarang kita boleh masukkan vanila. Ini dia ya. Tak ada vanila tak wangi. Ada kadang-kadang resipi tak ada vanila. Tapi kalau tak ada vanila dalam resipi tu, tambah sajalah sendiri. Memang kena letak apa-apa pun. Dan ni adalah krim buta ya. Kita tuangkan, kita masukkan. Tadi kan nampak likat. Sekarang bila kita dah campur krim, dia dah tak likat lagi. Senang, nanti kita nak tuang dekat kita punya lapisan jelly. Itu dia. Dah cantik dah warna dia kan. Tadi tanpa krim, warna dia macam tak berseri, tak memaya. Bila ada ni nampak ceria, nampak cerah sikit. Okay. Oh, dah sejuk. Kalau lambat sejuk, puan boleh masukkan juga dalam peti ais eh. Sebentar dalam lebih kurang 10 minit itu untuk bagi dia sejuk. Tapi ini nampak dah okey. Saya akan tuang terus ke atas. Ini dia.
Kita tak perlu putar lama eh. Nampak dia macam mengembang aja. Kita pukul-pukul ringan macam ni. Ha, dia cepat pekat sebenarnya. Kalau saya guna mesin nanti dia overbeat lah pula. Masak ni nak kena sabar ya. Ha, kalau nak pakai mesin je nanti dah overbeat dah buanglah pula dia punya keributan. Jadi di sini kita putar dia pelan-pelan. Okey, bila dia mula nampak nak mengental macam ni kan, pekat, okeylah kita jangan overbeat. Kalau beat lagi nanti dia jadi mentega pula. So kita tuangkan atas custard kita ni. Ha, ni dia cara dia. Kita nak buat macam mana? Atas kita lah ya. Buah banyak, taruhlah banyak. Kalau buah sikit, memadai sikit je. Kita taruhlah blackberry kita. Wah, mewah betul lah hari ni makan. Tengah ni, kita boleh letakkan blueberry kita. Okey, dah siap dah kita punya trifle. Sungguh cantik. Kalau tetamu datang ni rasa, eh jangan makan dulu, tunggu. Sebab lawa sangat. Ini dia eh. Menarik tak? Teruja tak nak mencuba? Ha, dah tengok-tengok ni, cubalah. Ha, lepas tu WhatsApp saya ke? Atau bukan WhatsApp saya. Kata message saya. Saya dah buat dah chef. Ha, kalau nak datang rumah nak ajak saya pun, kalau dekat-dekat boleh lah. Dan jangan lupa ya, dah buat-buat ni semua. Ha, subscribe, share dan like. Dan tonton. Ha, itu yang penting. YouTube Cooking with Lady Zai.